Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa lagi nak membincangkan berkaitan dengan sambungan kepada trigonometri. Okey. Sebagai contoh, saya beri satu segitiga pada paksi Cartesian coordinate. Okey, diberi koordinat dia, okey, satu garis pada koordinat 2 4 sebagai contoh. Okey, apa yang kita dapat kat sini? 2 mewakili pada nilai x dan 4 mewakili pada nilai y. So, bila ada segitiga, paksi ni merujuk kepada paksi x dan atas ni merujuk kepada paksi y. Alright. So, bila ada 2, ada 4, kat sini akan ada hypotenuse. Kita dah tahu, kita dah belajar 2 merujuk kepada adjacent, 4 merujuk kepada opposite, dan atas ni merujuk kepada H ataupun hypotenuse. Okay, next one, kat sini akan ada sudut. Okay, kalau masih ingat lagi, trigonometri akan merangkumi pada sin theta, cos theta dan juga tangent theta. Okey, untuk sin theta kita akan gunakan sa. Untuk cos kita akan gunakan cha. And then tangent kita gunakan toa. Okey. So merujuk kepada contoh untuk cari theta, arcsin sama juga dengan opposite bagi dengan hypotenuse. Manakala cos, arccos sama juga dengan cha ataupun adjacent bagi dengan hypotenuse. And then untuk last one, tangent, kita gunakan arctangent toa, opposite bagi dengan adjacent. Okay, ini principle untuk trigonometri. Alright. So sekarang macam mana kita nak dapatkan satu nilai yang kita panggil sebagai nilai magnitude, ataupun kita panggil macam mana nak cari nilai hypotenuse. So untuk dapatkan nilai hypotenuse, so still lagi gunakan basic trigonometri. So H ataupun kat sini hypotenuse, so kita gunakan satu rumus. Ingat lagi, H kuasa 2 sama juga dengan 2 kuasa 2 plus 4 kuasa 2. So kita boleh dapatkan nilai H dengan square root 2 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So square root 20, dan ini memberi jawapan kepada nilai 4.47. So gunakan calculator untuk dapat jawapan yang lebih pantas. Okay, and then ini untuk hypotenuse, panjang garis di atas ni. So macam mana nak cari nilai theta? So theta kita boleh cari menggunakan salah satu daripada rumus-rumus theta yang diberi. Sin theta, cos theta dengan tangent theta. So kat sini kita diberi maklumat berkaitan dengan paksi x dan juga paksi y. So kita boleh gunakan dua maklumat ini. So sini adalah adjacent, sini adalah opposite. Mostly kita akan refer kepada opposite dan adjacent. Yang ni opposite kepada hypotenuse, ini adjacent kepada hypotenuse. So yang ni lebih tepat, opposite dengan adjacent. So theta kita boleh dapat dengan arctangent yang kita satu sama dengan opposite bagi dengan adjacent. So nilai dia, opposite adalah 4 bagi dengan 2. So tangent yang kita satu 2 akan dapat netu nilai yang mana lebih mudah ditekan pada kalkulator. So nilai dia adalah 63.43 darjah. Okay, so kita dapat satu nilai yang tepat untuk nilai hypotenuse dan juga sudut bagi koordinat 2, 4. Okey, kita akan sambung lagi dengan contoh yang berikutnya.
Oke, kita sambung berkaitan dengan trigonometri dengan contoh yang berikutnya. Oke, dia beri satu contoh yang lain pada Cartesian coordinate, oke, y dan juga x. So diberi satu sudut dengan koordinat negatif 3, 5. So negatif 3 merujuk kepada paksi x dan 5 merujuk kepada paksi y. So dekat sini akan ada satu sudut theta. So kita nak dapatkan nilai bahagi panjang garis magnitude ataupun segitiga yang diberi. Okay. So kita akan merujuk kepada topik yang akan datang. Panjang garis ini mewakili kepada magnitude ataupun kekuatan. Okay, yang itu kita akan bincang pada sudut vektor. Right? Okay. Diberi satu koordinat negatif 3, 5. So kita dapat satu segitiga. Kita keluarkan segitiga tu. Sudut dia. So sini 5, sini negatif 3. So nak dapatkan nilai hypotenuse. So nak dapatkan nilai hypotenuse. So konsep yang asal, H kuasa 2 sama juga dengan negatif 3 kuasa 2 tambah dengan 5 kuasa 2. So H sama dengan 3 kuasa 2, kita dapat 9 tambah dengan 5 kuasa 2, 25 square root. H kuasa 2 kita padam, kita tukar kepada sini. So overall ni kita akan masukkan dengan square root. So square root 25 campur dengan 9. So kita dapat square root 34. So square root 34 tekan kepada kalkulator, anda akan dapat pada jawapan 5.83. Okay, ini untuk nilai hypotenuse. Sekarang macam mana untuk dapatkan nilai sudut theta? Untuk dapatkan nilai sudut theta, ingat lagi sin, cos dan tangent. So sin, cos dan tangent. So untuk contoh ini kita gunakan arc tangent, yang mana tangent ingat lagi kepada demikian mnemonics dia, opposite bahagi adjacent. So 5 bahagi dengan negatif 3. So tangent ataupun tangent negatif 1, arc tangent 5 bahagi 3. So bila tekan kalkulator, anda akan dapat dengan nilai 59.03 darjah. Okay. Ini adalah kegunaan trigonometri ataupun aplikasi trigonometri yang melibatkan kepada sine, cos dan juga tangent. Okay, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi dengan episod yang akan datang. Okay, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.